Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha al-Bashir Waghfir lana kulla zallah Warhamna fin nadhim Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fitoatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus, yaitu tentang konsep bahagia dalam hidup dan ketenangan hati yang paling mudah. Jadi bahagianya yang hakiki itu adalah kalau bahagia kita dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia kita dalam amal soleh. Ini konsep bahagia yang paling mudah. Konsep bahagia yang paling murah. Konsep bahagia yang paling sederhana. Tapi karena konsep yang diajarkan oleh pencipta jagat raya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan utusan Allah yang paling mulia yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsep ini dikaburkan. Konsep ini dikaburkan. Datanglah setan masuk ke dalam pikiran. Bahagia itu kalau kamu dicintai oleh orang banyak. Bahagia itu kalau kamu jadi kepala sekolah. Bahagia itu kalau kamu jadi presiden. Bahagia itu kalau kamu jadi gubernur. Bahagia itu kalau kamu jadi direktur. Bahagia itu kalau kamu punya uang banyak. Bahagia itu kalau bisa beli mobil. Bahagia itu kalau punya rumah sendiri nggak ngontrak. Bahagia itu kalau suaminya tampan seperti Habib Novel. Loh, saya kan walaupun tetap nggak mungkin berubah jadi jelek, nggak mungkin. Karena nama saya Novel, salah satu arti Novel adalah pria tampan. Ya, salah satu arti Novel adalah pria tampan. Walaupun tetap saya pria tampan. Bahagia itu kalau punya istri cantik jelita. Bahagia itu kalau tubuh saya sempurna. Bahagia itu. Setan memasukkan kalimat itu ke relung hati, ke pikiran terus setiap hari. Dan didukung oleh tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Bentuknya, wujudnya apa? Apapun. Sehingga ketika seorang istri menikah dengan seorang suami, ternyata suaminya tiba-tiba menganggur, nggak dapat pekerjaan, suaminya dipecat, suaminya nggak punya uang, hutangnya menumpuk. Saya mau nanya, bahagia atau sengsara? Ya, saya bisa jawab karena WhatsApp yang masuk banyak, istri yang sengsara gara-gara suaminya dipecat. Ya, istri sengsara gara-gara suaminya dipecat. Ini kan menyedihkan, hanya karena dipecat, hanya karena nggak punya uang, hanya karena kehilangan posisi, bahagianya hilang. Masya Allah, ngeri. Bahagianya hilang. Mirip dengan mas-mas dan mbak-mbak. Kalau cintanya karena. Seseorang tuh kalau cintanya karena, begitu karenanya hilang, cintanya juga
Hilang cinta karena tampan. Kebetulan setelah menikah besoknya ketabrak wajahnya rusak. Naudzubillah min dzalik. Hari ketiga cintanya beralih kepada tetangga. Kenapa? Karena tetangga wajahnya lebih tampan. Suaminya wajahnya sudah rusak. Karena maka konsepnya bahagia itu karenanya cuma satu. Bahagia itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu karena Allah, berarti bahagia itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, kata Allah taala. Maka berbahagialah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena bahagia dengan Allah itu enggak repot, maka bahagia bersama Allah itu mudah. Saya cukup lihat begini bahagia. Asik gitu. Apalagi tadi ketika mahalul qiyam, masya Allah, di SMK kok bisa semangatnya semacam ini. Ini luar biasa. Bersemangat ya, bersemangat. Lihat begini saya bahagia. Gak perlu lihat, mohon maaf, untuk bahagia saya gak perlu ke Swiss, jauh amat, repot amat. Untuk kebahagia saya gak perlu pergi ke Eropa. Ngapain harus ke Eropa baru bahagia? Mau bahagia saya enggak harus pergi ke tepi pantai. Mau bahagia saya enggak harus lihat gunung yang indah. Bahagia saya cukup dimanapun saya berada, insya Allah saya akan bahagia. Jika saya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, kalau konsepnya bahagia begitu, berarti bahagia itu murah atau murah? Mudah atau susah? Mudah ya, sangat mudah. Tapi sekarang kenapa banyak orang kehilangan kebahagiaan? Ayo, kenapa banyak orang kehilangan kebahagiaan? Karena dari kecil sekarang sudah dirusak konsep bahagianya. Bahagia kalau kamu itu punya duit banyak. Bahagia kalau kamu punya jabatan yang tinggi. Bahagia kalau kamu punya pasangan hidup yang menyenangkan. Masya Allah, emangnya semua orang dapat pasangan hidup yang menyenangkan? Enggak semua orang seberuntung itu. Jadi kalau pasangan hidupnya enggak menyenangkan, enggak usah bahagia begitu. Ada satu wanita, mohon maaf ini contoh sederhana, satu wanita cantik jelita menikah dengan seorang pria buruk rupa. Kalau difilmkan judulnya Beauty and apa semua ya. Kalau difilmkan judulnya itu Beauty and the Beast. Pertanyaan saya, kok bisa nih Beauty bahagia padahal pasangannya pria yang sangat-sangat buruk rupa? Tapi itu film, ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ulama yang melihat wanita tersebut akhirnya ngomong terang-terangan, mohon maaf saya mau nanya sama kamu tapi jangan tersinggung. Kamu ini cantik jelita, tapi kok suamimu jeleknya luar biasa dan kamu bahagia? Resepnya apa? Jawabannya, cukup saya bahagia ketika melihat wajah suami saya bisa bersabar, kan saya tahu sabar itu pahalanya surga. Sehingga saya berterima kasih punya suami yang buruk rupa, karena suamiku jalan ke surgaku. Sanggup? Mikir ini. Sanggup kalau di istri dikasih karunia istri yang buruk rupa, mungkin awalnya enggak buruk rupa, kemudian kecelakaan dan lain sebagainya, akhirnya jadi buruk rupa. Sanggup enggak lihat istrinya atau lihat suaminya, pasangan hidupnya langsung bahagia? Ya Allah, surgaku. Kenapa? Aku kalau sabar berarti aku taat. Kalau sabar aku taat. Sementara bahagianya dalam taat. Sabar aku dapat surga. Sehingga dalam kondisi yang gak enak dia bisa bahagia. Kan susah itu ya. Kondisinya gak enak kau bisa bahagia. Gak masuk akal Habib. Gak masuk akal Ustadz. Gak masuk akal guru. Gak masuk akal Kiai. Bagaimana dalam sengsara gak enak kau bisa bahagia? Saya kasih contoh, boleh? Boleh? Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Ya,
Siapa? Anton. Oh, Budi. Kalau saya di sekolah itu yang saya kenal cuma satu nama, Budi. Ini ibu, ini bapak. Jadi yang disebut cuman Novel gak ada. Yang terkenal di sekolah itu cuman Budi. Saya nggak tahu tuh dulu yang ngarang buku siapa namanya itu. Kenapa Budi yang dimunculkan ya? Budi yang dimunculkan. Mungkin untuk mengingatkan agar semua jadi orang yang berbudi. Begini, ini contoh aja ya, contoh. Ada seseorang jatuh cinta. Sementara yang dicintai ada di atas puncak gunung. Lagi daki gunung, di puncak gunung. Terus, ya terus, yang dicintai tadi ngomong, kalau kamu benar cinta aku, susul aku ke sini. Padahal nih, yang mencintai ini nggak pernah daki gunung. Paling nggak kuat kena hawa dingin. Saya mau nanya, berangkat atau nggak berangkat? Mendaki atau nggak mendaki? Saya mau nanya, susah atau nggak susah? Susah, dingin, capek, lelah, tapi yang ada di wajahnya senyum. Hatinya berbunga-bunga. Temennya heran, kamu ini susah-susah, kok bisa bahagia? Dijawab, loh karena saya jalan ini demi kekasihku. Dan aku ingin melihat senyumnya nanti di atas sana. Jadi semua lelah ini tak ada artinya. Semua lelah ini tak ada artinya. Lah kalau baru jatuh cinta semacam itu, saya nggak bahas halal haram ya, ini rasa di hati ya. Jatuh cinta semacam itu bisa membuat yang nggak enak rasanya enak. Contoh, disuguhin sama yang dicinta masakan rasanya nggak enak, tapi makannya sambil menatap yang nyuguhin. Mau ngomong nggak enak salah, mau ngomong enak yang nggak enak. Akhirnya ditelen, ya ditelen. Itu enggak enak sebetulnya, ditelen. Tapi ketika menelen tuh dia punya rasa sesuatu, enak gitu. Kok bisa? Karena hatinya punya cinta. Lantas bagaimana kalau orang itu cintanya sama Allah Subhanahu wa taala? Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan yakin sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hidup di dunia ini puluhan tahun ya dikorbankan kalau dapatnya bahagia yang abadi? Saya mau nanya, boleh enggak? Matahari, segeralah datang kemari agar segera aku bisa usaikan pengajian ini. Amin. Kata matahari, Habib, 10 menit lagi ya. Deal. Kata matahari, Habib 10 menit lagi ya, deal. Sekarang 9.15, coba kita lihat mataharinya tepat janji enggak. Kalau 9.25 dia datang kemari menyinari Anda semua, berarti matahari kompak dengan saya. Kalau tidak, maka sudah terjadi pelanggaran kode etik. Iya, pelanggaran kode etik antara matahari dengan Habib Novel Al-Idrus. Dan biasanya itu tidak akan terjadi insya Allah. Amin. Habib kok pede, mau tinggal ngucap aja kok nggak pede. Ya nanti kalau nggak begitu gimana? Ya udah skenario dirubah, gitu aja kok. Repot. Boleh lanjut? Saya mau nanya ini. Ini namanya apa ini? Handphone ya. Terus kalau misal nih calon mertua bilang, berikan handphonemu kepadaku, kuberikan putriku kepadamu. Saya mau nanya, masih mikir? Enggak, langsung gimana? Nyoh. Betul ya? Nih, ambil. Ah, cuman handphone. Enggak punya handphone enggak jadi masalah, tapi dapat anak bapak. Betul. Allah Ta'ala bilang sama kamu, berikan sedikit hartamu, kuberikan surgaku kepadamu. Mikir. Berikan sedikit waktumu untuk sholat menghadap kepadaku, kuberikan surgaku selama-lamanya kepadamu. Mikir.
Enggak, tapi nyatanya mikir. Sebetulnya kan harusnya enggak mikir, nyatanya mikir. Tinggalkan semua kawan-kawanmu, tinggalkan semua kehidupanmu, sisakan untukku, kuberikan diriku dan seluruh jagat raya ini untukmu selama-lamanya. Mikir. Harusnya kita enggak mikir ya. Tapi setan itu ada. Setan itu ada. Setan itunya nyata. Makanya saya pagi hari ini mengingatkan diri saya sendiri dan pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, jangan jadikan bahagiamu itu susah. Jangan jadikan bahagiamu itu mahal. Jangan jadikan bahagiamu itu berat. Karena bahagianya orang-orang soleh. Kelar sajadah, bahagia. Gerakan lisan, bahagia. Melihat mukmin dengan cinta, bahagia. Memaafkan orang-orang yang berbuat salah, bahagia. Dalam kesunyian, enggak ada orang yang ngerti. Dia doakan seluruh orang, bahagia. Bahagianya adalah ketika bisa bermesra-mesra dengan Tuhannya. Nikmatnya luar biasa. Murah. Enggak usah mahal, mahal. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang bicara tentang tenang. Tenang itu hal yang paling mudah. Tenangnya hati itu hal yang paling mudah. Saya mau nanya, pernah naik mobil? Pernah. Mobil itu kalau shockbreaker-nya rusak, kira-kira kena lubang, kita naiknya nyaman atau enggak nyaman? Enggak nyaman, betul ya? Maka untuk membuat mobil ini kena lubang bisa nyaman, bisa tenang, kasih shockbreaker yang baru yang bagus, betul? Perlu biaya. Perlu biaya. Untuk bangun semua ini, kalau ada gempa bumi biar bangunannya tetap tenang, maka pondasinya pun enggak sembarang pondasi, semuanya diukur, perlu biaya. Lah gimana ini hati? Hati manusia ini gimana caranya biar tenang? Ternyata murah, mudah, enggak repot. Ala bidzikrillah, yang ngomong Allah, yang ngomong penciptamu dan penciptaku. Kadang-kadang kita enggak paham arti pencipta. Tuh, snack itu ada makanannya ya, dibuat makanannya, makanannya dibuat, cuman buatan, mikrofon, cuman buatan ini buatan. Nih, saya punya ridak made in. Iya, dibuat di suatu tempat. Selendang ini baju dijahit oleh penjahit, cuman buatan. Kamu saya bukan siapa-siapa. Cuman buatan. Cuman kita ini buatan yang terbaik. Buatan yang terbaik. Siapa yang menciptakan semuanya? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pengin benar hidup kita nyaman, oke, tinggal nanya sama Allah. Ya Allah, gimana sih caranya biar saya ini tenang? Oh, kata Allah, mudah. Ala bidzikrillah, cukup kamu ingat aku. Cukup kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana? Ingat kalau kamu itu makhluk, kamu enggak bisa apa-apa. Ingat kalau kamu bukan siapa-siapa. Ingat kalau kamu itu lemah. Ingat kalau kamu itu bodoh. Ingat kalau kamu itu tempatnya kesalahan. Ingat kalau kamu itu gak punya apa-apa. Ingat kalau kamu gak bisa apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ ingatnya. Ala bidzikrillah, kamu ingat kamu lemah, tapi kamu punya aku yang maha kuat. Kamu lemah, tapi kamu punya aku yang maha perkasa. Kamu lemah, tapi kamu punya aku yang maha hebat. Kamu miskin, tapi punya aku yang maha kaya. Kamu itu enggak bisa apa-apa, tapi punya aku yang bisa melakukan apapun jua. Kamu itu, tapi punya aku. Sehingga, begitu yang membuat hati enggak tenang itu urusan contoh. Boleh ngasih contoh? Si Mbak udah dijodohkan dengan si emas. Si Mbak dan si emas udah dijodohkan selama 3 tahun. Tiba-tiba tahun ketiga di ujung tahun, si emas ya pulang dari sekolah, ketemu anak sekolah lain. Ternyata hatinya si emas berpindah.
Akhirnya si Imas ngomong sama orang tuanya, lulus SMA, aku gak mau lagi sama si itu, maunya sama si ini. Akhirnya orang tuanya pun mendatangi orang tuanya mengatakan, mohon maaf, pertunangan batal, anakku pindah ke lain hati. Pertanyaan saya, si Mbak yang 3 tahun udah memadu kasih dalam jiwa, memadu kasih dalam jiwa, kira-kira hatinya ambiar atau gak ambiar? Ambiar atau gak ambiar? Remuk atau enggak remuk? Bagaimana seorang pria bisa tahu rasa apa yang ada dalam jiwa wanita? Karena kebanyakan pria tak pernah menggunakan rasa, yang dia pakai hanyalah akal belaka. Betul mbak-mbak? Masya Allah, ternyata terbukti wanita di sini para pecinta. Mudah-mudahan cintanya sesuai dengan apa yang disyariatkan Yang Maha Kuasa yang diajarkan oleh penggida yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terjerumus dalam dosa yang menyebabkan nista yang ujungnya adalah tinggal dalam neraka dan kubur yang penuh siksa, kehidupan yang tak ada bahagia dalam dunia maupun nanti di alam sana. Ikhwani rahimakumullah, beda dengan wanita yang punya Allah Subhanahu wa taala, langsung dia bilang, ya Allah terima kasih telah engkau tunjukkan wajahnya yang asli sehingga ia pun tak jadi kumiliki, karena engkau siapkan wajah yang lebih asli yang akan mencintaiku sampai hari nanti. Terima kasih ya Allah, udah engkau singkirkan dia dari aku saat ini, bukan nanti. Maka aku percaya duhai ilahi, tak ada yang bisa milikkan untukku pasangan hidup sejati kecuali engkau yang Maha Esa, dan selalu kudambakan dalam hati. Enak hidupnya. Terus ngomong kepada ibunya, Pak, Pak, Bu, lelaki bukan cuman dia. Di SMK, letris banyak. Ya tinggal dipilih yang mana, kemudian nanti lulus dinikahkan. Bib, belum cukup umur, nggak apa-apa. Tapi ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana caranya? Ya minta persetujuan pengadilan agar diizinkan menikah. Itu nanti ada sidangnya. Kalau usianya belum cukup, biar bisa jadi menikah. Saya cuma mau ngasih contoh, orang kalau punya Allah itu gak repot. Saya misalnya, sahabatku dimanapun untuk berada, karena saya lagi ngomong sama anak SMK, jadi ya contohnya begini. Nah sekarang saya mau ngomong sama yang di luar sana, boleh? Karena ini banyak juga yang nonton ini, ya yang ikut ngaji bareng banyak. Saya mau ngasih contoh buat sahabat-sahabat, saya ini, saya gak punya uang. Ini kasus yang paling mudah, urusan duit. Jadi urusan duit itu urusan yang paling mudah dan paling hina. Ya paling mudah dan paling hina. Karena cuma angka. Yang membuat saya heran itu, nasallahu alafiyah wa na'udzubillahi min dzalik, angka kok bisa membuat orang stres? Angka. Cuma dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kalau enggak ada 0, Masya Allah, itu semua angka enggak ada artinya itu. Betul ya? Ini ilmu angka. Kalau enggak ada 0, itu semua angka nilainya kecil. 1 tanpa 0, tetap 1. 9 kalau dikasih 0, tergantung 0-nya mau di mana. Kalau 0-nya di depan, 9 itu kecil. Tapi kalau 0-nya di belakang, 9 jadi besar. Jadi 90. Dalam ilmu matematika, 0 itu sebetulnya ada atau tidak? Enggak ada ya, 0 itu enggak ada. Aneh ya, sesuatu yang enggak ada kok bisa jadi besar ya. Sesuatu yang enggak ada kok bisa jadi dibutuhkan ya. Maka di situ pelajaran buat kita semua, kalau kita mau besar, maka kita harus menjadi tidak ada. Ya menjadi tidak ada. Udah yang paham-paham, yang belum paham enggak usah paham. Ya, jangan paksa dirimu paham. Kadang-kadang yang paham hanya orang-orang yang ditakdirkan paham. Nah, kalau kita enggak paham ya alhamdulillah sudah sadar dirinya enggak paham. Yang ngeri kalau enggak paham, sadar tidak sadar dirinya enggak paham, kemudian sok paham. Nah, ini yang mengerikan luar biasa. Uang nih, saya enggak punya uang. Tapi saya pengin, karena mau diusir dari kontrakan. Mau diusir dari kontrakan, bukan mau ngontrak, pengen beli rumah, diusir dari kontrakan, hatinya suntuk, gak tenang, 2 hari lagi akan diusir dari kontrakan. Ini dialami kakek saya almarhum. Kakek saya wafat umur 93 tahun.
Kakek saya wafat umur 93 tahun. Waktu umur kakek saya sekitar 89. Ya, sekitar 89. Ngontrak, kakek saya itu hidupnya secara ekonomi super miskin dan susah. Super. Tapi gak pernah wajahnya cemberut, gak pernah wajahnya lesu, gak pernah wajahnya suntuk, bahagia. Dan yang datang ke rumah kakek saya itu orang yang super susah juga. Jadi orang susah ketemu orang susah. Tapi alhamdulillah, kalau ketemu kakek saya gak ada yang susah. Duduk gak susah, pulang susahnya juga hilang. Akhirnya bibi saya ngomong ke kakek saya, "Abah, ini kontrakannya habis, gak boleh diperpanjang. Jadi bulan depan harus keluar." Sementara kakek saya gak punya tabungan, ayah saya juga gak punya uang, bibi saya gak punya uang, dan orang kaya juga gak mau deket keluarga kami. Yang deket biasanya orang yang susah. Apa jawaban kakek saya? "Ala bidzikrillah," hanya dengan ingat sama Allah jiwa tenang. Yang muncul dari lisannya kakek saya ke bibi saya itu bukan begini, "Mikiro, berpikir kamu kan yang anak, saya udah 89 tahun, kamu kan masih muda, harusnya kamu yang berjuang cari kontrakan, berjuang cari hutangan, berjuang cari duit." Kakek saya gak ngomong begitu, kalimatnya santai begini, "Kamu kira Allah tidur apa? Kamu kira Allah tidur apa? Allah tuh gak pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum." Allah gak ngantuk, Allah gak tidur. Artinya Allah tahu kamu gak punya duit. Allah tahu kamu akan diusir dari kontrakan. Allah tahu kamu butuh rumah. Yang menarik kalimat selanjutnya dari kakek saya. Kalimat selanjutnya apa? "Jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu." Lah, mau bayar kontrak aja nggak bisa, kemudian kontraknya juga mau diambil sama yang punya, mau diusir, cari kontrakan itu syaratnya harus bayar kontan 2 tahun. Kok justru jawabannya adalah, "Jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Rumah ini nanti jadi milikmu. Hasilnya apa? Besoknya yang punya rumah datang, "Habib, mohon maaf, ini kontrakan gak bisa diperpanjang karena mau saya jual, dan ini saya bawa calon pembelinya untuk lihat-lihat rumahnya, izin." Datang calon pembelinya, lihat rumahnya cocok, langsung dibayar hari itu juga. Kemudian yang punya rumah tadi ngomong ke kakek saya, "Ya, ini Habib yang beli rumah saya fulan ini." Terus kakek saya nanya, "Boleh gak saya kontrak dulu?" Jawaban yang punya rumah, "Gak jadi masalah Pak, saya beli bukan untuk saya tepati, tapi untuk investasi. Jadi silahkan dipakai dulu." Masya Allah, masalah pertama selesai. Betul, masalah pertama selesai. Gak lama setelah itu dapat rezeki, bisa bayar kontrak. Masalah selesai. Gak lama setelah itu kakek saya meninggal dunia. Gak lama setelah itu bibi saya menikah. Gak lama setelah itu suaminya bilang, "Rumah ini aku beli hadiah buat kamu." Disitulah saya tersenyum dan saya ngomong, "Dulu kakek pernah ngomong, jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Nanti jadi milikmu." Tenangnya ini loh, seorang pria usia 89 tahun ketika menghadapi masalah mau diusir dari kontrakan, gak punya uang dan gak punya sandaran orang kaya, gak punya tempat untuk berhutang, gak punya barang untuk dijual, gak punya apapun, tapi hatinya punya Allah subhanahu wa ta'ala, gak ragu pada Tuhannya yang jelas nyata faktanya maha kaya ada di hadapan kita. Semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau baru seseorang pamer rumah, kita jadi temannya, kita nyaman. Seseorang pamer mobil, kita nyaman. Seseorang pamer kekayaan, kita nyaman. Allah pamer segala-galanya, kita masih ragu kepadanya. Ngeri, saudara-saudara. Jelas semuanya? Alhamdulillah, saya masih bisa teriak. Saya kira udah gak bisa. Ternyata masih bisa teriak. Jelas? Sekarang gak pakai teriak. Tadi lagi bersemangat.
saya mau nanya ke mbak-mbak ya, boleh ya? Ada seorang naik mobil Porsche, apa tulisannya itu ya? Tulisannya itu Porsche itu ya, warnanya merah putih. Begitu digas, mobilnya murah atau mahal? Mahal. Terus parkir ke rumahnya, ternyata rumahnya luasnya 2 hektar. Masya Allah. Masuk rumahnya gak usah pakai teriak-teriak, buka pintu, mobilnya mendekat, pintunya buka sendiri. Kemudian masuk, ya itu kanan kiri kebun yang indahnya luar biasa. Ternyata lampunya semua itu terbuat dari emas. Lampunya semua terbuat dari emas. Kita diajak orang tadi diundang, yuk ke rumah saya, naik mobil saya, diantarkan. Sampai rumahnya, lantainya, atapnya, semuanya, Masya Allah, menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Kemudian lagi duduk, orang tadi terima telepon, halo? Oh iya Pak Presiden, ya kita mau makan siang jam berapa? Presiden tahun 5000 masa ini. Ya tahun 5000 masa ini, ternyata temennya dia presiden, makan siangnya sama presiden. Saya mau nanya, kalau kamu punya teman yang kekayaannya semacam itu dan dia pamer sama kamu, terus dia bilang butuh apa-apa minta sama aku, ngomong sama aku, tenang atau enggak tenang? Tenang atau enggak tenang? Tenanglah ya, temennya kaya raya. Nah sekarang Allah Ta'ala ini pamer sama kita, kurang apa pamernya? Lah kok kita enggak bisa lihat nih, tunanetra model apa kita? Allah pamer matahari, planet, jagat raya, pohon, lautan, gunung, semuanya ditunjukkan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya milik Allah. Allah katakan, aku maha kaya, mintalah sama aku. Kita kebanyakan mikir, apa dikasih ya? Masa sih? Mana mungkin? Apa iya? Masya Allah. Rugi atau gak rugi? Saya gak mau seperti itu. Saya mau buat hati saya tenang karena saya punya Tuhan yang maha bisa, maha kuasa, maha segala galanya. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Super terakhir. Iya. Gak usah lama-lama. Kembali mengingatkan khususnya kepada sahabatku yang ada di layar monitor masing-masing, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu mudah dan murah. Cukup taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan bahagiamu mahal. Jangan jadikan bahagiamu susah. Jangan persulit bahagiamu sendiri. Dengan pikiran-pikiranmu, bahagia harus begini, bahagia harus begini, bahagia harus begini. Karena kita Allahu Akbar, seharusnya kita udah bisa bahagia. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Seharusnya begitu udah bisa bahagia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seharusnya begitu kita bisa bahagia. Senyum pada orang lain, sedekah, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Seharusnya dengan senyum kita bisa bahagia. Menyapa orang yang lagi susah, membantu yang lagi membutuhkan, seharusnya kita bisa bahagia. Cari ilmu, seharusnya kita bisa bahagia. Berderma, seharusnya kita bisa bahagia. Bahagia itu murah, bahagia itu mudah. Jangan dijadikan susah dan jangan persulit bahagiamu. Jazakumullah khairan. Terakhir amanat dari beberapa aulia, saya diminta untuk menyampaikan kepada antum semua bahwasannya penyebab bencana yang marak di mana-mana sebetulnya satu hal ini, yaitu kemaksiatan yang ada hampir di setiap rumah. Ya pelakunya ada hampir di setiap rumah. Kalau pemabuk alhamdulillah ya, gak di setiap rumah ada pemabuk, bahkan di rumah gak ada pemabuk. Pezina juga gak tampak ada pezina di mana-mana. Karena kalau kita mau ngomong orang berzina harus lihat sendiri. Jadi zina itu gak ada kalau menurut saya, karena saya gak pernah lihat. Judi juga online sekarang, gak kelihatan pelakunya.
pelakunya enggak kelihatan. Tapi kalau yang satu ini pelakunya ada hampir di setiap rumah dan dosanya besarnya luar biasa. Apakah itu anak yang durhaka pada orang tua? Ya, anak yang durhaka pada orang tua. Yang berani membantah orang tua, yang berkata kasar pada orang tua, yang mendiamkan orang tua, yang pura-pura enggak dengar ketika dipanggil oleh orang tua, yang pulang rumah enggak mencari orang tuanya, langsung masuk kamar dan dikunci pintunya, abe dengan orang tua, yang menganggap punya harta di hadapan orang tua, yang menganggap orang tuanya itu orang yang selalu mengganggu hidupnya, yang menganggap orang tuanya itu selalu mengambil hartanya, ini anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada tempat di surga untuk mereka yang durhaka pada orang tua. Tidak ada kebahagiaan di dunia untuk mereka yang durhaka pada orang tua. Makanya mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama mendoakan orang tua kita masing-masing, agar kita tercatat sebagai anak yang berbakti dan dosa-dosa kita pada orang tua diampuni. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan, bahagia yang sebenarnya, bahagia yang hakiki, bahagia yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahagia yang dirasakan ketika kita berada dalam taat kepada Allah Ta'ala. Bahagia ketika beramal soleh, bahagia ketika dalam ketakwaan. Namun setan mengaburkan makna bahagia dengan berkata kepada manusia, membisikkan ke hati manusia bahwa bahagia itu ketika punya pangkat tinggi, bahagia itu ketika punya uang banyak, dan lain sebagainya. Dan anehnya, kita percaya dan ikut dengan apa yang dikatakan setan. Sehingga yang terjadi, banyak di akhir zaman orang yang sedikit-sedikit susah, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit sumpek atas hidupnya. Ketika uangnya sedikit, sumpek. Ketika dipecat dari pekerjaannya, sumpek. Ketika usahanya gagal, sumpek. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak lain karena sebagian dari umat akhir zaman telah salah konsep, mengukur bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Mengukur bahagia dengan kekayaan, mengukur bahagia dengan pangkat atau kedudukan yang tinggi. Ketahuilah bahwa meraih bahagia yang sebenarnya dan ketenangan hati sangatlah mudah, yaitu dengan mendekati Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.